World Mission Report. Shalom dan happy Sabat. Cerita mission kita pada hari ini bertajuk Gereja yang Berpengaruh. Cerita ini ditulis oleh Andrew MC Chesney. Mungkin tidak setiap hari proyek Sabat ke-13 mengilhami satu lagi proyek besar. Tetapi itulah yang berlaku di Arca, ibu kota negara Afrika Barat Ghana. Kira-kira 15 tahun yang lalu, tentara Ghana memberi gereja Seventh Day Adventist sebidang tanah di salah satu berek utama di Accra. Tanah itu datang tanpa kos. Satu-satunya permintaan ialah gereja Adventist membina sebuah rumah ibadah di atas tanah itu. Tentara meminta pembinaan sebuah gereja Adventist di mana tentara boleh beribadah. Anggota gereja di seluruh Ghana menyumbang kepada proyek itu. Mereka mahu tentara dapat beribadah di gereja Adventist. Kemudian gereja dunia terlibat. Persembahan Sabat ke-13 pada kuartal ketiga 2007 memberikan sentuhan akhir untuk bangunan gereja itu. Gereja berek tentara itu didedikasi kepada Tuhan pada 1 November 2008. Pelak yang tergantung di luar pintu masuk utama termasuk senarai perwakilan yang menghadiri majelis peresmian. Di antara mereka ialah pengarah Jabatan General Conference Adventist Chaplaincy Ministries. Di seberang bandar, pasukan polis negara Ghana mengambil perhatian tentang gereja Adventist baru di berek tentara. Mereka juga melakukan sebuah gereja Adventist di perkarangan Akademi Kelatihan Kebangsaan mereka. Pegawai polis menghubungi pemimpin gereja dengan permintaan, "Jika kami memberi Anda sebidang tanah di Akademi Polis, adakah Anda akan membina sebuah gereja?" tanya mereka. Itu adalah tawaran yang tidak boleh ditolak oleh para pemimpin gereja. Gereja Barek Tentara telah terbukti menjadi cahaya kepada angkatan tentara, kata Lieutenant Colonel Peter N.K. Dono. Disebabkan bangunan ini, orang ramai mahu datang beribadah di sini. Bangunan kamu indah, jadi walaupun tanpa kami keluar untuk berkhutbah. Samuel Marvon, seorang pegawai polis vegetarian berkhidmat selama 17 tahun dan satu-satunya pendeta Adventis dalam pasukan polis Ghana, berharap gereja Akademi Polis masa depan akan mempunyai pesan yang sama terhadap anggota polis. Gereja itu dijangka menempatkan 1.500 hingga 200 orang. Tuhan akan melakukan untuk kita, katanya. Dia akan membina gereja. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Happy Sabat.